sebelum kita lanjut ke yang lebih khusus yang terjadi di Indonesia sekarang, UU pemajuan kebudayaan atau gerak-gerik pemerintah. Dada, lanjut dulu, silakan Mas Ferry. Lanjut dulu aja. Oke, terima kasih. Ini saya ngomong soal mempercakapkan kebudayaan di era 4.0 ini ya. Ini Mas Birto di salah satu subsesnya Pak Dirjen mana sih? Saya juga akhirnya diikutkan kerja soal ini. Tapi gini, negara sebenarnya kan menggunakan kebudayaan dari zaman dulu. Soekarno dia pakai untuk meng-counter kolonialisme barat. Soeharto kalau memainkan itu kan ceritanya main-main itu melakukan sesuatu apapun yang disenangi sendiri untuk yang dia senangkan. Dia memainkan kebudayaan. Dia cukup kuat memainkan kebudayaan dengan hegemoninya, makanya kebudayaan paling kuat itu selain Jawa, militerisme. Dengan kebudayaan keempatnya segala macam itu cukup kuat. Nah, memang di zamannya SBY, Megawati, apa segala macam ini kayaknya ya kebudayaan itu ya udah hampir lewat aja gitu kan. Nah, menariknya memang di zamannya Jokowi adalah cerita kayaknya mulai diatur lah ini kebudayaan, mulai diurus lah ini kebudayaan. Nah, kalau nggak salah sebenarnya ada undang-undang, kan undang-undang nomor undang-undang dasar itu di amandemen kan? Nah, ada pasal 32 itu yang membicarakan soal pemajuan kebudayaan. Nah, itu sebenarnya di tahun 82 saya juga catat di sini, Haryati Subadiolo itu dirjen zaman dulu, zamannya Soeharto itu pernah membicarakan kayaknya ini perlu diatur nih kebudayaan ini. Penting lah ini, tapi kayaknya gagal, itu jadi kajian aja. Karena kayaknya orang berdebat tuh soal arti budaya apa, kebudayaan ini apa, mumet tuh kayaknya. Ada banyak di pemikir-pemikir zaman dulu kan. Tapi muncullah di tahun 2017 Undang-Undang nomor 5, tahun 2017 Undang-Undang pemajuan kebudayaan. Nah mungkin saya ngambil intisari ini aja dulu. Jadi di Undang-Undang ini setidaknya ada 4 yang mau dibicarakan. Satu soal perlindungan, kedua soal pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, menurutku teman-teman sebagai arsiper ini kayaknya penting juga itu melihat undang-undang ini. Jadi yang disebut nanti sambil kita baca aja di ada yang menarik sebenarnya dalam term-term yang dipakai di dalam sini. Misalnya, perlindungan pemajuan kebudayaan itu adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya, kontribusi budaya di tengah peradaban. Nah, makanya ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Terus ada juga bicara, kalau tadi saya lagi mau menggarisbawahi terkait pemanfaatan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, yang dimaksudkan objek pemajuan kebudayaan itu memang ini saya duga awalnya basisnya Kuncaran Ningrat. Satu, ada manuskrip, pengetahuan tradisional, ada bahasa, ada olahraga tradisional, ada istiadat, tradisi lisan, permainan rakyat, ritus, seni. Nah, ini ya, 10 ini yang jadi objeknya. Tapi ternyata ini memang perspektif yang ya berangkat dari mungkin salah satunya banyak pemikir budaya Indonesia dulu memakai ini sebagai objek yang paling penting dilihat untuk dimajukan. Maksudnya bila dimajukan itu kalau bicara kebudayaan tadi itu kan undang-undang ini sebenarnya mau targetnya mau melakukan tata kelola. Dan apa yang mau ditata, apa yang mau dikelola, apa yang mau diurus, apa yang mau diatur.
harus fix gitu, harus jelas maksudnya, harus kelihatan ini yang dipakai. Nah kemarin kayaknya atau mungkin teman-teman ada banyak yang udah ikut terlibat di semua itu, putih lagi. Jadi undang-undang, saya perbaiki sambil perbaiki bentar ya. Kemarin, jadi langkah yang dilakukan secara teknokratis, kayaknya dikumpulkan lah kemarin itu ada banyak data informasi yang berangkat dari daerah, terutama kabupaten. Ada pokok-pokok pikiran di budaya daerah. Sebenarnya ini amanat dari undang-undang itu lagi ya. Jadi di undang-undang tadi itu tertulis karena ada kata pokok pikiran budaya itu daerah, daerah itu baik provinsi ataupun kabupaten, itu harus dikumpulkan, diinventarisir, dibuat berasal dari daerah. Nah, kemudian ada strategi kebudayaan. Kalau nggak salah ini kemarin mungkin teman-teman ada banyak yang ikut juga diundang di Kongres KKI itu, Kongres Kebudayaan Indonesia, para intelektual, budayawan, dari universitas, dari ini dari banyak stakeholder kayaknya diajak untuk bicara soal apa nih persoalan kebudayaannya. Nah, yang sedang dibuat ini kan sebenarnya juga ada rencana ini kemajuan kebudayaan. Rencana ini kemajuan kebudayaan ini sebenarnya alat teknokrasi juga untuk mengajak ternyata persoalan kebudayaan ini bukan hanya persoalan kementerian kebudayaan, kementerian pendidikan kebudayaan di bawah Dirjen Dikbud, tapi urusan orang lain. Kita orang banyak itu kementerian lain sebenarnya. Ya, lagi-lagi nggak ada warnanya. Itu adalah kebudayaan juga. Yeah. Nah, jadi kerja teknokrasi ini kan sebenarnya sedang berjalan, itu Mas Beto itu salah satu penggagasnya di sini. Tapi dua ini, strategi kebudayaan dan rencana kemajuan kebudayaan ini sebenarnya masih belum diperpreskan. Tapi harapannya bisa tidak rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, termasuk kabupaten kota, itu diintervensi, maksudnya berhulu kebudayaan. Nah, harusnya mengacu dari situ tadi. Termasuk juga RPJMN, rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, termasuk sampai ke tingkat kabupaten. Dan begitu juga rencana kerjanya. Nah, saya memang kebagian kemarin diajak aja sama teman untuk ngurusin di bagian desa ini. Nah, teman-teman kalau nggak salah, ini sebenarnya hal yang penting juga dilihat ya. Walaupun memang ini penting nggak penting, banyak orang ngapain sih ngeliat rencana ini. Kalau di sebagian kelompok teman-teman aktivis agraria dan ekologi mempersoalkan RPJMN sekarang ini, jelas kayaknya kecenderungannya rejim infrastruktur, memperbesar keuntungan siapa gitu kan. Tapi di perspektif lain juga, bagi para pengusaha lokal ataupun pengusaha nasional ataupun broker-broker, pasti akan mengacu ini. Ada bidang kerja apa sih yang ada, gue masukin apa nih nanti gitu kan. Nah, kalau teman-teman juga yang lagi mau mencuri-curi uang dari pemerintah, ya harus belajar ini, lihat RPJMD-nya apa, dia ngomongin apa, bisa nggak nyambung sama kerjaan aku. Nah, jadi ceritanya, tadi objek pemajuan kebudayaan yang 10 itu kan dijadikan juga jadi problem yang harus dilihat, soalnya bagaimana strateginya, diturunkanlah di tiap-tiap perencanaan ini. Setiap daerah kan punya perencanaan pembangunan. Di strategi kebudayaan Indonesia tadi itu setidaknya ada 7 nih yang kemarin dicatat. Dari, kayaknya aku juga nggak ikut, tapi aku melihat catatan ini dari beberapa teman-teman. Nah, satu, ada pengerasan identitas primordial. Ini problemnya ya, yang jadi tantangannya. Dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi budaya masyarakat, terus meredupnya kasana tradisi dalam gelombang modernitas. Nah, ini juga bicara nih soal disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Terus ada pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global, menjadikan Indonesia sebagai konsumen budaya dunia.
Nah, yang kelima, belum terwujud pembangunan berbasis budaya yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Ada enam juga, belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan, dan tujuh ini desain kebijakan kebudayaan belum memudahkan masyarakat kemajuan kebudayaan. Jadi ini kayaknya di waktu KKI itu di clustering lah dari banyak obrolan semua FGD apa segala macam itu, ini persoalannya. Tapi ini jadi penting, akhirnya bagaimana nanti kebudayaan kita ini mau dibawa kemana nih sama playmakernya gitu kira-kira. Nah, agendanya, jadi ada 7 agenda strategis juga. Yang pertama itu menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Kedua, melindungi kebudayaan, nilai ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya budaya nasional. Ketiga, mengembangkan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Keempat, memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Keenam, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda kemajuan kebudayaan. Dan ketujuh, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan. Nah, sebenarnya ini ada turunan-turunannya, ada resolusinya, ada kerja-kerjanya. Saya melihat ada yang aneh juga sebenarnya. Salah satunya memang itu kan problem sosiologis hari ini, soal ekstremisme, radikalisme gitu kan. Tapi kayaknya budayaan ini jadi dipakai nih. Ini kayaknya perlu dihadang nih radikalisme. Saya nggak tahu, kalau terlalu kuat upaya itu dipaksakan, lama-lama jadi kayak mau berhadapan program kebudayaan vis-a-vis terhadap persoalan radikalisme. Nah, nanti kita lihat juga soal itu. Terus bicara soal yang nomor, karena saya concernnya juga terkait misalnya soal ekologi. Nah, memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini sebenarnya, nah nanti basisnya ada banyak kecenderungan hari ini jadi bicaranya wisata. Nah, beruntung aja memang hari ini Dirjen Kebudayaan itu nggak jadi dimasukin sama pariwisata. Kayaknya dulu sempat ada wacananya seperti itu, tarik ulur lah. Tapi itu kepentingan politik aja.